banget sih menikmati. Halo teman-teman, hari ini saya lagi di Pantai Peti Tengah. Ikutin terus ya, selamat menonton. Ini adalah area parkiran Pantai Peti Tengah. Pantai Peti Tengah itu ada di sebelahnya Pantai Seminya, Pantai Double Sik, dan Pantai Batu Beli. Itu di depan area parkir mobilnya. Kalau di sini area parkir motornya. Sebelah sana ada street food ya teman-teman. Oh, kita lihat di sana dulu ya. Ini street foodnya lumayan ramai juga. Sebentar, sebentar. Ini banyak jual es kelapa, jamur crispy, chicken crispy, sosis, kentang, jus, jasuke, banyak sih. Oh, ada bakso juga nih teman-teman. Ini ada baju murah-murah nih, 35 ribuan. Ada tas juga. Dan ini adalah gapura utama Pantai Peti Tengah. Untuk cuacanya cukup mendung hari ini. Ini ada ibu yang jual lumpia. Ini bapak yang jual jagung bakar. Untuk pantainya lumayan ramai. Ini ada bapak yang jualan es. Ada ayunan yang tulisannya Peti Tengah Beach. Ini biasanya buat foto-foto bagus nih teman-teman. Kalau di Peti Tengah ini lebih banyak kan wisatawan domestik daripada wisatawan asingnya. Tapi wisatawan asingnya juga lumayan banyak sih. Tapi lebih banyak domestiknya. Coba kita main ke pantainya. Ini banyak sih yang duduk-duduk sembari menikmati sunset, menikmati deburan ombak. Itu sebenarnya mataharinya masih di atas, tapi karena ketutup mendung jadi nggak kelihatan. Coba kalau nggak ketutup mendung dah, pasti dah bagus banget sunsetnya.
pantainya bersih juga. Ini kalau kita lihat di sini, itu banyak yang duduk-duduk itu di sana. Kalau bawa anak itu paling cocok sih main di pantai Petitangat karena ombaknya juga tidak begitu besar. Jadi cocok banget buat orang tua yang mempunyai anak kecil. Ini banyaknya dah yang bawa-bawa anak kecil, main-main pasir. Yang lagi foto-foto keluarga nih. Coba kita jalan ke sana ya. Asik banget sih menikmati sunset di pantai Petitangat. Tapi sayang mataharinya ketutup mendung. Jadi kita tidak dapat menikmati sunset untuk hari ini. Kalau kita jalan lurus terus itu kita nanti ketemu pantai Seninya, pantai Double Sik, pantai Legian, pantai Kute, dan pantai Jerman. Di sebelah sana ada restoran. Restorannya ramai juga.
ada juga yang lagi bermain, tapi entah sih main apa dia. Oh, lari dia. Lari jauh. Sore makin ramai nih di pantai Peti Tengah. Ini juga banyak juga yang baru datang ke pantai. Ada juga yang bawa baby ke pantai. Ini banyak banget yang baru datang nih di Pantai Peti Tengah.
Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan di share ya ke teman-temannya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.